Langkah pertama yang kita butuhkan 2 kelahar motor dan 1 as roda roda depan motor. Lalu kita tanam dan matikan dengan cara dilas seperti ini. Lalu kita buat pegangan seperti ini. Fungsinya untuk memutar, untuk membuat lilitan. Dan selanjutnya kita membutuhkan 1 ruas bambu seperti ini ya. Ini untuk dudukan buat nanti lilitan kawat sebesar telunjuk tangan, sesuai keinginan teman-teman membuat lilitan sebesar apa bisa disesuaikan. Selanjutnya kita putar dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menahan supaya lilitan menjadi rapi. Dan ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita ke tahap pemotongan. Pemotongan menggunakan mesin slab gerinda, dan ini digaris dulu biar lurus hasilnya. Setelah terpotong, kita buka. Lanjut ke tahap berikutnya, kita menyatukan satu persatu. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, biar mudah, jadi lubang ketemu lubang. Selanjutnya ini kan ada jarak nih, kita luruskan menggunakan tang sama besi dengan cara seperti ini nih. Langsung kita cakupin satu persatu, kita luruskan cakupan pakai tang. Dan ini hasilnya setelah udah jadi, cukup rapi teman-teman, lumayan untuk mengirit harga. Kalau ini kawat ini cuman harga 25.000 per kilo. Kalau beli batu yang udah jadi, pemberat yang udah jadi, harganya sekitar 60 atau 50 per kilonya.